Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita lanjutkan liputannya. Meskipun sudah malam, tapi tetap masih semangat. Kita jumpa lagi ini di kandangnya Nuri Nurfi Cahaya. Nanti kita akan mereview kandangnya, apakah ada perubahan. Nah, ini sudah ditemani mbaknya. Mbak, ini kita mau review dari mana dulu, Mbak? Dari belakang sana saja. Oke, Mbak, siap. Oke, teman-teman, kita review dari kandang belakang dulu. Ini saya sudah ditemani sama mbaknya yang punya kandang ini. Kebetulan tadi saya telepon mau mampir ke sini, Pak Uripnya, itu ownernya, itu pas tidak ada di kandang, katanya lagi pergi. Ya, ini alhamdulillah ada mbaknya yang mau. Mbaknya ini juga ini ya, Mbak ya, sering bantu-bantu ngurusi kandang ya, Mbak ya? Alhamdulillah iya, bantu-bantu orang tua. Oke, teman-teman. Kita mulai saja review kambing di kandangnya Nuri Nurfi Cahaya. Ini saya sudah ditemani Mbak siapa ya? Saya Nuri. Oh, berarti Nuri Nurfi salah satunya dari nama jenengan ya? Iya, betul. Oke, ini ada pejantan ya, Mbak ya? Iya, pejantan. Kalau ini umur berapa ini, Mbak? Ini umur 15 bulan. 15 bulan. Peranakan dari mana nih, Mbak? Ini dari Kumbang. Anak Kumbang ya? Iya, anak Kumbang. Oke, lihat yang lain dulu ya. Oke, ini teman-teman, ini induk-induk yang sini. Ini indukan. Kalau yang di sini indukannya peranakan apa ini, Mbak? Ini bejo. Oh, anak bejo. Iya, anak bejo. Ini teman-teman, induk anak bejo dari Alfiano Farm ya? Iya. Oke, lihat yang induk yang lain, Mbak. Ini ada yang kosong. Ini kosong. Ini ada cempe. Ini cempe. Kita lihat cempenya. Boleh saya buka ya, Mbak ya? Boleh, boleh. Ini teman-teman cempe ini. Tak masuk, Mbak? Iya. Cempe umur berapa ya? Ini sekitar 1 bulan. 1 bulan. Sepasang atau jantan ini? Iya. Kalau ini anak apa ini, Mbak? Itu anak Kumbang. Teman-teman. Ini betina atau jantan, Mbak? Ini jantan semua. Oh, jantan semua. Ini anak Kumbang ini. Oke, teman-teman, kita lihat yang lain. Teman, ini induan yang lain ini. Kalau ini induk perah apa ini, Mbak? Ini, Mbak? Ini perahnya Mairah dari Sapuran. Dari masih Wonosobo ya, Mbak ya? Iya, masih Wonosobo. Oke, lihat kandang yang sebelah, Mbak. Oke, teman-teman. Ini dulunya kandang pejantan, namanya Kumbang. Tapi sekarang sudah mati. Oh, Kumbang udah mati, Mbak? Iya. Mati kapan, Mbak? Matinya itu hari Selasa. Tanggal berapa ya? Tanggal 26 Januari. Baru kemarin? Iya. Ini masih peranakannya Kumbang ini, Mbak, ya? Ini ada peranakannya Kumbang satu. Yang oh, ternyata Kumbang sudah mati, teman-teman. Dulu waktu saya kesini itu masih ada. Iya, dulu masih. Ini kandangnya, saya masih ingat, Mbak, ini. Ini lihat cempe-cempenya. Ini ada anaknya Kumbang. Ya, teman-teman, cempe ini banyak jantannya ya, Mbak ya? Iya, jantannya itu 3. Ya, teman-teman. Peninggalan jantan Kumbang, tapi Kumbangnya sekarang sudah enggak ada. Maskotnya sini dulu ya, Mbak ya? Iya, maskotnya. Ini juga peninggalannya Kumbang. Oh, ini anak Kumbang ini. Ya, ini betina. Kalau ini umur berapa ya, Mbak ya? Ini umur 8 bulan. 8 bulan anak Kumbang ya, Mbak ya? Ya, ini kembar sama yang ini.
Oh, sama ya pola warnanya ya. Yang ini jantan. Oh, ini jantan. Berarti dulu lahir sepasang ya, Mbak ya? Iya, sepasang. Oke, Mbak. Di wah ini. Ini ada induan lagi ya, Mbak? Ada ini. Ini laktasi berapa ini, Mbak? Ini laktasi 4. Anak-anak apa ya ini ya? Anak-an labas. Anak labas. Okay. Dari Kali Gesing ya, Mbak ya? Ini ada jempe-jempe. Kalau ini jantan apa betina nih, Mbak? Ini betina. Ini jempe umur berapa bulan ini, Mbak? Umur 4 bulan. Ini anaknya ini. Warnanya induk ini. Jantannya itu kumbang. Oh. Kalau yang sebelahnya ini, Mbak? Ini kembarannya ini. Betina juga. Oh, berarti duluan anak induk ini lahir dua betina semua ini ya? Iya. Oke, Mbak, kita lihat yang lain lagi. Ini tadi kembarannya yang kentit tadi ya. Kalau ini induan ini? Ini induan punya temen ini. Oh, nunut beli. Kawin. Oh, beli. Beli dari teman sini juga ya, Mbak ya. Oke, teman. Ini ada yang ini kembarannya Brahmana. Brahmana itu yang oh yang kemarin laku ya, berapa itu, Mbak? 115. 115 juta? Iya. Ini kembarannya? Kembarannya ini betina. Ini teman-teman ini anak kumbang. Anak kumbang. Ini teman-teman anak kumbang sepasang yang jantannya sudah laku 115 juta ya, Mbak ya? Iya. Ini yang betinanya ditahan untuk induan sendiri ini. Nah, di sini ada induan ini, Mbak. Ya, ini ibunya ini. Oh. Ibunya ini induknya Brahmana sama saudaranya yang ini nih, teman-teman. Ini, Mbak, lihat yang lain lagi. Ini ada jempe ya, Mbak? Ini juga keturunannya Brahmana. Jantan apa betina ya? Ini jantan. Jantan. Kalau ini, Mbak? Ya, ini Sri Rejeki. Anak bintang dari Cikgu. Mas Edi, punyanya Mas Edi ya? Ini induan juga. Ini teman-teman, induan yang lain. Ini ada induk jumbo, Mbak, ini, Mbak? Iya, ini baru beli kemarin, 25 juta. Dari Pak Suko. Oh, Pak Suko Pak Gentan. Okay. Ini teman-teman. Ini kemarin saya liput di kandangnya Pak Mat Suko ini. Apa ada ini ya? Saya lupa. Ini kemarin memang rata-rata untuk di atas 20 ini dapat 25 juta ini. Yeah. Lumayan. Ya, ini namanya Galuh. Dulu pernah itu ikut kontesan, sering juara juga. Kalau ini dapat dari Blitar, anak Ranu Wijaya. Oh, punyanya Pak Agus itu ya? Iya. Ini teman-teman. Jumbo sekali ini teman-teman. Ini ada pejantan baru kayaknya ya, Mbak ya? Iya, ini namanya Ranger. Anak Brotoseno dari Jawa Timur. Tapi dapatnya ini dari Jepara. Oh, yang dari Mas Irfan itu ya? Iya, ini setelah Brahmana kebeli, ini penggantinya ini. Oh iya. Ini teman-teman maskot baru setelah kemarin anaknya kumbang dijual dan kumbangnya kemarin mati lah ini. Ini sekarang maskotnya namanya Ranger. Power Ranger ya, Mbak ya? Oke, teman-teman, itu tadi review di kandangnya Nuri Nurfi Cahaya. Ini sudah tadi ditemani Mbak Nuri ya? Iya. Oke, Mbak, terima kasih Mbak atas waktunya. Oke, teman-teman, demikian sedikit liputan di kandangnya Nuri Nurfi Cahaya di daerah Wonosroyo, Watu Malang, Wonosobo. Oke, teman-teman, terima kasih. Selamat malam.